Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau berbagi informasi tentang update harga emas lagi ya guys. Dan sumber ini aku dapatkan dari toko emas langgananku, yaitu Semar Nusantara Yogyakarta. Oke, happy watching. Nah, ceritanya aku kemarin ini lagi cari-cari perhiasan kayak gitu, dan aku membeli berupa gelang, terus cincin, terus kemudian anting. Nah, sekalian aku mau update juga untuk harga-harga yang lainnya, dan semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang sedang berinvestasi emas kayak gitu. Dan ternyata harga emas saat ini tuh turun guys, dan simak terus videonya ya. Jadi untuk harga perhiasan di Semar ini ya, untuk 10 hingga 17 karat per Februari 2021 gitu ya. Ini harga setiap perhiasan yang dijual di Semar Nusantara ini didasarkan pada berat perhiasannya, kemudian jenis emas dan kadar emasnya juga. Nah, untuk emas kuning dengan kadar 10K atau 50% dibanderol mulai dari 445.000 per gramnya. Lalu untuk emas kuning kadar 75% atau 17 karat dijual lebih tinggi, yaitu 691.000 per gramnya. Sementara untuk perhiasan dari emas putih dengan kadar 10 karat dibanderol mulai dari 453.000 per gramnya. Untuk kadar 17 karat dijual mulai dari 708.000 per gramnya. Nah, itu dia harga masing-masing per gramnya dari jenis emas kuning kemudian emas putihnya. Dan terus ntar aku juga mau kasih tahu untuk harga emas batangannya ya guys. Nah, seperti juga diketahui, harga emas perhiasan di Semar ini juga bisa berubah sewaktu-waktu ya guys. Dan penjualan hari ini Semar Nusantara ini juga menyediakan koleksi-koleksi terbarunya guys. Ini berupa cincin emas dengan kadar 10 karat dan beratnya ini sekitar 1,3 gram, 1,2 gram hingga 1,7 gram. Semar Nusantara ini juga menyediakan anting emas dengan kadar 17 karat. Anting emas ini memiliki berat 2,7 gram dan dihiasi permata putih. Seperti yang saya sudah pernah bilang sebelumnya ya, bahwa di toko Semar ini sering banget mengeluarkan koleksi-koleksi terbarunya, karena di sini tuh merupakan koleksi perhiasan yang terlengkap gitu ya, dan pastinya terlaris. Dan jika kalian pengen mencari perhiasan dan suka banget dengan perhiasan yang terbaru, kalian bisa kunjungin di toko emas Semar Nusantara ini. Dan di Jogja banyak sekali ya untuk cabang-cabangnya ini, salah satunya bisa kalian temui di Ambarukmo Plaza, kemudian juga bisa di Hartono Mall dan lain-lain. Nah, perlu diketahui juga bahwa di toko emas Semar Nusantara ini juga mengeluarkan koleksi-koleksi terbaru. Ini dari seorang artis yang bernama Nikita Willy. Nah, ini sebagian contoh-contohnya koleksinya dari Nikita Willy. Ada emas putih, yang gold juga ada ya di sini.
Nah, perhiasan ini yang aku beli ya, itu ada gelang, cincin, dan anting. Untuk gelangnya, aku beli yang 10 karat, beratnya itu 2,8 gram dengan harga Rp1.204.000 dan per gramnya ini Rp430.000. Kemudian, aku beli juga cincin. Nah, cincin ini juga 10 karat, kemudian beratnya 2 gram dengan harga Rp880.000. Per gramnya ini Rp440.000. Lalu antingnya aku belinya dengan berat 0,70 gram dengan kadar 10 karat, harganya Rp308.000 dan per gramnya ini Rp440.000. Nah, jadi masing-masing emas ini harganya beda-beda ya, tergantung bentuknya juga. Nah, ini merupakan keluaran-keluaran terbaru ya, dan aku ini milih anting toge karena aman banget dan dijamin anti lepas ya, itu karena aku kepengen punya anakku itu ya, jadi dia itu pakai anting toge dan selama ini tuh aman-aman aja, terus dipakainya tuh simple banget kayak gitu.